Halo teman-teman, balik lagi di Ismi Andi. Oke nih teman-teman, kali ini aku bakal kasih tahu Peel Off Max yang berfungsi untuk mencerahkan kulit wajah kita nih. Oh iya, buat teman-teman yang belum subscribe channel aku, buruan subscribe ya. Terus aktifin notifikasinya agar setiap aku posting video baru, teman-teman bisa tahu nih. Jadi ini dia teman-teman, Wardah Perfect Bright Peel Off Max nih. Jadi masker ini mengandung licorice dan juga vitamin B3 nih, dimana fungsinya untuk melembabkan dan juga mencerahkan kulit wajah kita nih teman-teman. Selain itu, masker ini juga mengandung vitamin E di mana fungsinya sebagai antioksidan dan juga untuk melembutkan kulit wajah kita nih teman-teman. Untuk tampilan depan maskernya seperti ini ya. Untuk tampilan belakang maskernya seperti ini teman-teman. Jadi untuk tampilan belakang masker ini nggak jauh beda pada masker umumnya teman-teman. Jadi ada pandangan untuk menggunakan masker. Langkah pertama, kita harus membersihkan wajah kita terlebih dahulu sebelum mengaplikasikan masker ke wajah kita. Setelah itu kita aplikasikan sekitar 15-20 menit nih teman-teman. Kemudian kita lepas Peel Off Max-nya. Setelah itu kita bilas dengan air nih. Oke nih teman-teman, aku mau cobain masker ini ya. Aku mau bersihin wajahku dulu. Ini teman-teman balik lagi ya. Jadi aku udah bersihin wajahku nih. Langsung aja kita pakai maskernya. Aku buka dulu ya. Jadi dia warnanya putih bening teman-teman. Oke, kita langsung aplikasikan nih. Oke nih teman-teman, sekarang kita tunggu sekitar 15-20 menit ya, sampai maskernya mengering nih.
teman-teman, balik lagi nih. Jadi ini udah 20 menitan ya, langsung aja kita buka maskernya. Setelah ini teman-teman boleh bilas dengan air nih. Untuk hasil yang maksimal, teman-teman dapat melakukan secara rutin ya. Itu dia tips dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe di channel aku. Bye-bye.